Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian awak tentang tafsir juz 30. Ini masuk kita ke surat Al-Balad. Al-Balad artinya negeri. Di sisi Allah bersumpah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Kita celik terjemahannya. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Surat Al-Balad ko ayat 1 itu diawali dengan kata-kata la. Artinya apa ibu? Kalau secara yang acok wak kenal, yang wak tahu, artinya tidak. Tapi di siko kece ulama dua artinya duo. Pertama artinya dalam bentuk menyatakan kesungguhan. La benar-benar, itu artinya. Sabana-bananya. Uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Dengan negeri ini, yaitu Mekah. Ada diartikan seperti biasa, tidak. Tidak. Tidaklah aku bersumpah dengan negeri ini. Memaknainya ba, terkadang awak menggunakan kata tidak, tapi sebenarnya untuk menguatkan, untuk menguatkan. Contoh, kalau masalah iko kan tidak perlu nambah ngecek dan tidak. Tidak perlu nambah ngecek itu kan. Kira-kira itu menyatakan tidak atau menyatakan sangat kuat. Sangat kuat. Terima kasih. Kalau urusan iko, iko kan tidak perlu nambah ngecek itu kan. Itu menyatakan apa? Saking kueknya sehingga tidak perlu ngecek lah itu. Kalau ngecek jambo berarti lu ngerti lah itu dah. Jadi kalau masalah ikoko, urusan ikoko, tidak usah lah mau ngecek. Menyatakan kuat. Atau bisa juga diartikan dengan benar-benar. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersumpah dengan negeri Makkah. Awak kan kabanyo hari ya ke Malapeh jemaah haji ya. Hari ya Pak Ketua? Oh, hari Minggu atau pagi. Hari akai. Cuman oh, beko sudah menggari ada lo acaranya. Pelepasan nan hari Minggu pagi ya jo. Iya iya betul. Dia alhamdulillah beruntung lah orang nan nang kadilapeh. Pai weko malam jo hari Minggu.
Kenapa? Kapai katampe negeri yang Allah bersumpah untuk negari itu. Kan tak ada Allah bersumpah untuk aku bersumpah demi negeri Surau Kamba. Kan ada. Aku bersumpah demi negeri Bukit Tinggi Agam. Tak ada. Ya Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan kota Makkah. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ketika Nabi masuk Mekah, ketika penaklukan Mekah, apa kata Nabi? Sesungguhnya kota Mekah ini adalah kota yang diharamkan, artinya kota yang suci sejak diciptakannya langit dan bumi. Sejak diciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan kesucian untuk negeri Mekah sampai hari kiamat. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Kesucian kota Mekah ko lah Allah tetapkan sejak diciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat. Dia jangan main-main. Sejak diciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat, nyo akan tetap suci, akan tetap jadi kota mulia. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri ini yang aman, dijamin keamanannya oleh Allah, negeri Mekah. Dan Allah bersumpah. Kalau awak bersumpah, manusia bersumpah, itu menunjukkan kau orang lawan bicara awak. Awak bersumpah kah? Tujuan awak bersumpah dekat orang kah? Agar orang ku jangan main-main. Kau ambolah bersumpah kah? Jangan main-main je lah. Dan tolong serius memperhatikannya. Tolong serius memperhatikan. Kenapa? Karena orang kulah bersumpah. Kini yang bersumpah sia Allah. Maka awak sebagai hambanya manusia, jangan main-main. Jangan menganggap sepele. Tolong perhatian. Jua Allah bersumpah dengan kota Mekah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa salah satu dari bentuk keistimewaan dan kesucian kota Mekah? Yang pertama nenjaleh, nyo ndak boleh dimasuki oleh orang non muslim. Ke Surau Kamba, ke Bukit Tinggi, ke Agam, Sumbar dan daerah selain Mekah jo Madinah, itu boleh masuk orang non muslim. Tapi kalau kota Mekah, kota Madinah, itu orang yang paspornya orang Islam boleh masuk. Makanya dikatakan negeri haram atau masjidil haram. Masjidil haram itu jangan disangko musajik itu, tidak. Masjidil haram itu batas kotanya. Dari Tan'im, dari Arafah, Hudaybiyah, dari Ja'ranah, Sabalik. Kalau ke Arafah jarak 20 kilo, ya. Kemudian ke Ja'ranah jarak 20 kilo loh. Sebalik itu, itu Masjidil Haram. Ke situ tu tidak boleh masuk kecuali orang nalah berpaspor orang Islam. Selain orang Islam tidak boleh masuk. Menunjukkan kesucian. Hanya boleh dimasuki oleh orang Islam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat di situ, di tanah haram kok, lebih baik 100,000 kali daripada masjid lain. Terus suci, menunjukkan keistimewaannya.
Kalau kini kau awak salat di Masjid Haram tu, misalnya salat subuh gitu kalian, 100,000 kali dibanding masjid lain. Bagi 365 hari, berarti sama je sekali salat di Masjidil Haram tu, misal salat subuh, sama je 270 hampir tahun salat di Surau Kamba. Lah pernah Bapak Ibu salat subuh 270 hampir tahun di Surau Kamba? Lu naik kan? Jangkanan 200 na nan 70 ampek na sa. Tak sampai umur tindak. Laina sampai umur tapi nan salat subuh di sikote hari sampai umur sekitu ada? Ndak lah dah. Itu salah satu bentuk keistimewaan. Dan itu hanya dapat di Makkah. Selain Makkah ada apa dah? Bekodin sanak kita, amai-amai kita, apa-apa kita akan mencuba barangkali haji insyaAllah. Itu sekali solat. Kalau sehari semalam berapa kali solat? 5 kali 5, sama aja 1,370 tahun sekali salat sehari-sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sehari salat di Masjidil Haram tu 5 waktu buat salat sini. Itu sama je salat 1370 tahun di Surau Kamba. Atau bahan tak kemungkinan lah, itu dah. Awak akan mengarajuan. Itu kan kalau sehari. Di Makkah berhari. Jemaah haji biasa minimal sebulan. 30 hari. Kali 30 hari. 41,095 tahun. Jadi nan pai haji besok nan di Makkah saja. Salat fardu usahnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu usah di masjid. Sama jauh salat 41,095 tahun di negeri masing-masing. Di kampung masing-masing. 41,000. Itu baru salat wajib. Adolonan tahajud gawe ko, tu lain-lain lele. Adolonan salat duha gawe ko, ada salat syuruk gawe ko. Itulah bonus balimpah-limpah. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.